kuat, besar, dan tajam milik Macan Kemayoran yakni Marco Simic dikenal sebagai salah satu penyerang asing paling ganas di kompetisi Shopee Liga 1. Pada kompetisi Liga 1 musim 2019 lalu, Bang Simic mampu membukukan 28 gol yang kala itu membuat dirinya menyabet gelar top scorer pada musim tersebut. Musim ini, striker berkebangsaan Kroasia itu telah mencetak 1 gol dari 2 penampilan bersama Persija Jakarta. Sayangnya, kompetisi Shopee Liga 1 2020 harus ditangguhkan akibat pandemi COVID-19. Nah, melihat dari laga-laga yang sebelumnya, Marco Simic sepertinya membuktikan ya bahwa dirinya tak pantas dianggap remeh. Terkadang, dirinya pun sering dicap sebagai raja penaltinya Liga Indonesia. Hal itu dikarenakan gol-gol yang ia ciptakan kerap kali melalui kesempatan titik putih. Nah, di balik gol-gol penaltinya yang sempat membuat ramai netizen pada beberapa waktu yang lalu, ternyata terdapat juga loh gol-gol spektakuler lainnya yang berhasil diciptakan oleh Bang Simic melalui skills individunya maupun kerjasama tim. Dan berikut ini Football Madness akan mencoba merangkum 10 gol terbaik Marco Super Simic tanpa penalti yang pernah gegerkan Liga 1 Indonesia maupun kancah Asia. Jakarta ditemani oleh Rico. Masih kita lihat Jamie menuju pada Pepe yang baru pegang bola dan memberikan satu passing yang begitu luar biasa kepada Marco Simic. Marco Simic jepret! Gol! Passing yang dilakukan oleh bola ditujukan ke depan dan lepas kali ini Marco Simic nggak ada yang bantu Marco Simic. Gol! Gacor! Cakep betah sendirian dia ada di depan. Melewati 3 pemain, tidak ada rekannya, dia berjuang sendiri. Ada peluang dia tendang dengan kaki kebotnya. Dan bola masuk dengan kencang. Kita lihat itu datang dari saya kiri. Rico Simic juta, Marco Simic. Ada peluang kali ini, Osvaldoi. Osvaldoi, body balance. Simic, jabre. Lagi dan lagi, seperti yang berulang kali saya katakan, tidak perlu banyak peluang, tidak perlu banyak gerakan, tetapi mendapatkan kesempatan Marco Super Simic Mamic yang kita lihat mendapatkan passing dari Osvaldo Hai dengan kaki kiri lembut kemulai tetapi mematikan, jebret gacor bungkus. Roychan keker bola, ya ampun, jebret, gol, apa lagi yang bisa saya bilang, apa lagi yang bisa saya katakan, akrobatik, indah, menawan, sangat ganas, keren, gacor. And it's difficult for the players, you know, don't have. So I'm just going to drop to here. There's no offside here for Simic. He could make it three, and he does. It's a cool finish. A counter-attack. I thought it was offside. It did look offside. Lagu terus jebret.
yang tidak diduga, tidak dinyana, mendapatkan passing dari Rico Simanjuntak, kemudian yang melakukan gerakan berputar dengan kaki kiri melesat, melakukan sebuah tendangan yang luar biasa dahsyat, dan juga tentunya garang yang bisa kita lihat dalam tayangan ulang UK. Kita lihat ini luar biasa sekali, disambut oleh Jackmania, melesat, melesat, dan gol. Elah, jago banget Bang Kosim UK. Ya, kualitas yang akhirnya diperlihatkan. Sukar dipercaya pemirsa, bagaimana Marco Simic mendapatkan sebuah peluang di menit ke-85.